Macam mana nak love, macam mana nak cinta, macam mana nak sayang. Perasaan tu dah tak ada. Okey. Baik. Kalau ada tengok tajuk, saya tulis apa? Fahaman cinta yang berbeza. Wah. Hakim ni berbunga-bunga ke? Okey, bukan-bukan. Saya tak berbunga-bunga. Bukan tentang cinta semata-mata. So, siapa yang saya nak kongsikan kepada anda semua daripada pembacaan saya daripada buku 7 Habits of Highly Effective People daripada Stephen R. Covey. Yang ini saya rasa menarik untuk saya kongsikan kepada anda semua tentang cinta, iaitu love. Aww. Tapi sebelum tu, jangan salah faham love apa ni. Aku cinta padamu, kau cinta pada aku. Bukan-bukan. Tapi ni kita nak beritahu pembuktian cinta yang sebenar so that kita faham apabila kita suka kepada seseorang, macam mana kita nak cintakan dia. Okey. Baik. Stephen R. Covey ni, Stephen lah saya sebut. Dia buat satu seminar. Okey. Dia buat satu seminar dan ramai orang datang. Ramai orang datang. Lepas habis seminar tu, adalah seorang peserta dia datang kepada dia. Peserta dia cakap, saya suka apa yang awak kongsikan dan saya sangat bersetuju. Tapi saya ada satu masalah. Saya ada masalah dengan saya punya wife. Dengan saya punya isteri. Kami dah tak macam dulu. Kami dah tak saling mesra. Perasaan cinta tu dah tak ada. Kami dah tak ada rasa sayang. So, apa saya perlu buat? So, Stephen ni jawab pendek je. Love her. So, lelaki ni tanya balik. Macam mana nak love? Macam mana nak cinta? Macam mana nak sayang? Perasaan tu dah tak ada. Lepas tu, Stephen ni balas balik. Bagus. Kalau dah tak ada tu lagi bagus. Teruskan mencintai dan sayangi dia. Lepas tu, lelaki ni jawab apa? How to love when you don't love? Macam mana nak cinta dan pada masa yang sama, you tak rasa pun perasaan cinta tu? So, Stephen ni jawab. Love actually is a verb. Love is not just about a feeling. Bukan sekadar tentang perasaan. Tapi cinta ini adalah sebuah kata kerja. Yang mana anda perlu bekerja untuk membuktikan cinta yang sebenar. So, dia jawab apa? Stephen cakap. Cintailah isteri anda seperti mana? Sayangi dia. Hargai dia. Layan dia. Dengarkan dia. Jaga dia. Anda sanggup buat benda tu? Jadi, lelaki tu pun pelik. Dia pun buka mata. So, point dia kat sini apa tau? Kalau anda tengok, ibu yang melahirkan anak, bagaimana dia sayang kepada anak dia? Love tu macam mana? Dia jaga. Dia bagi makan. Dia bagi minum susu. Dia mandikan. Itulah kasih sayang. Sayangnya, love-nya seorang ibu kepada anak. Begitu juga pasangan nak menunjukkan rasa kasih sayang tu, love tu kena bekerja untuk membuktikan kasih sayang tu so that you akan develop perasaan yang sama. So, inilah yang disampaikan oleh Stephen ni kepada lelaki ni. Tapi lelaki ni baru terbuka, minda, yang mengatakan selama ni dia tak sedar tentang cinta yang sebenar tu bagaimana dia berlaku. So, point dia kat sini kepada anda semua juga yang mencari pasangan. Cik, dah keluar topik sikit . Nak mengenali lelaki dan perempuan itu pada makna cinta yang dia cuba sampaikan, tengoklah kepada sebagaimana kuat dia bekerja untuk membuktikan cinta yang sebenar. Sebagai contoh lain, kalau anda suka kepada bunga, suka kepada bunga, cantik bunga tu kan, anda akan buat apa? Berkemungkinan anda akan betik bunga tersebut kan? Tengok cantik, letak kat telinga dan sebagainya tu tak? Tapi kalau anda sayang kepada bunga tu, apa anda akan buat? Anda tak akan betik. Sebaliknya anda akan siram pokok bunga tu letak baja, jaga dia, bagi kena matahari dan sebagainya. Takkan petik. Supaya bunga tu terus berkembang mekar. So, dapat sesuatu daripada video ni? Kalau dapat, boleh komen di bawah, kongsikan apa yang anda belajar dan komen juga apa yang anda rasa tentang makna cinta ni. Itu saja daripada saya daripada video ni. Jumpa anda pada video akan datang. Akhir sekali, syukuri segala nikmat dan hargai sekecil-kecil perkara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.